Assalamualaikum. Kali ni vlog kita tentang immersion. Immersion ni dengan kena search Google. Google pula lembab. So, immersion kita orang berempat lelaki, yang lain perempuan, tak silap aku. 9. Empat lelaki, 5 perempuan. Aku, Hadi, Zul dengan Naim. Kita orang pergi SPPI Gombak. Memang kejam ni, memang kejam, memang kejam. Okay, harap-harap kita dapat apa yang cikgu nak sampaikan. Contohnya macam cara dia orang belajar, pengalaman and terusnya. So aku bercakap dalam video ni sebab ada orang cakap lah, kenapa buat vlog tak dicakap macam bapa boring siut. Macam vlog-vlog sebelum ni macam slide show je lah. Sebab tu lah ramai macam, aduh, kau buat apa ni weh? Weh, aku takut gila orang dengar. Malu ke? Tengok orang belakang nampak aku macam tu. Aku tak nak cakap banyak. Aku tak pack lagi. So kita gerak dulu. Okay, kita orang baru je balik daripada SPPI Gombak. So ilmu yang aku dapat kat situ, yang paling best, diorang ada guru muda. Macam sebaik kita ni, dia macam ada satu form tu, form 5 semua, ada 3 kelas. Masa tu malam Rabu, malam tu subjek bio. So dia ada 3 kelas, ada chapter 1 form 5, chapter 3 form 4 dengan chapter 5, chapter apa yang mitosigmiosis. So aku dengan budak-budak aku masuk mitosigmiosis sebab kita orang lemah kat situ. So kita orang nampak situ ada 3 orang budak sana. Seorang dia ajar macam main, yang lagi 2 orang tu tolong lah, tengok-tengok kau okey lah itu semua. Itu lah paling okey lah sebab tengok tak ada cikgu pun kan. So dia orang boleh handle. Itu lah paling best. Kalau malam Khamis kita orang ada teknik menjawab bahasa Arab. Itu tak ada apa sebab cikgu yang handle. Ni malam malam pertama kita orang kena kemas dom sebab ada pegawai dari kementerian nak tengok kebersihan dia orang. Kemas punya kemas. Esok tu pegawai datang. Semua hancur kan. Yang Extension tu. Lepas tu dengan baju sepah, dia macam tak function tau. Aku punya lap lengkap macam tu. Okay lah, lepas tu besar. Kawan-kawan pun okay. Makanan kesian tu ada dia Hadi. Dia kena legit udang tu. Kesian lah kat dia kan, legit kot. Habis tu badan pukul 3 pagi dia kejut aku. Dia suruh teman pergi tandas, mandi. Pukul 5 pagi dia kejut aku lagi. Aku punya lah nak tidur, dia kejut. Ya lah nak bangun. Bangun pukul 6 pagi pun tak bangun lagi. Aku dengan Adi dah bangun awal lah. So benda yang tu dapat lagi. Okay lah, tak ada apa lah kan. Macam seramah benda lah, seramah biasa. Tak, ni lah. Tak nak cerita keburukan orang. Okay, hari terakhir lah. Hadi dah balik sehari awal kita orang sebab dia legit kan sakit. So dia nak dengan mak dia. Alah, nak mak ni. So hari terakhir pagi-pagi tu, biasa budak-budak dari agama ni tak masuk bimbunan, dia masuk kelas sebab dia orang ada kelas fajar pukul 6.30 sama ada PSI atau PQS. So aku kelas lain, Hadi dengan naik kelas sama. Itu yang macam aku kena buat kawan lah. So hari terakhir tu kita orang masuk perhimpunan, kena berucap. Patutnya aku berucap tapi Zul nak kan, so bagilah kan, kita kena lah untuk langsung. Ucap, lepas tu kita orang tak nak masuk kelas. Malas. Biasa kan. Setelah aku cikgu dia cakap pukul 9 datang, pukul 10 datang. Biasalah Melayu. Kita orang nampak cibas. Gembira gila kot.
macam tak pernah jumpa bas nak balik punya pasal. Ya, duduk ke sana kan, macam jara kot. Itu je lah. Okay, nak cerita pasal asrama diorang. Bila tu masuk asrama tu, dia bulat. Tengah-tengah tu kosong tau. So, keliling tu bangunan lah kan. Setiap bucu tu, dia ada tandas. Bucu-bucu tepi-tepi tu kan. Semua tandas. So, kalau kau lambat ke, kau cepat ke, tandas tu tetap kosong lah. Macam dulu aku form 1 dulu, pukul 5 pagi kena bangun lah. Sebab kalau tak tandas tu penuh, air tak ada, crowded gila. So kalau kat sini, memang senang gila lah, mewah lah. Sebelah tu dia ada tempat air baju, memang takkan berebut lah. Memang sedap lah, lain daripada yang lain lah. Aku dapat pengalaman baru kan. Budak-budak form 5 dah okey lah, dia tak ada marah. Form 1 kan macam, oi kau sini lah, dia tak ada lah. Dia baik-baik lah, okay, budak-budak dia bagi lah. Simple lah, simple lah. Kau suka lah. Tak ada benda lah nak cakap. Terima kasih sebab tengok video ni. Minta maaf lah kalau buruk kan, sebab ada bandit camp. Pakai yang murah punya SG camp kan. So dia macam tak support phone, tak support komputer. So aku tak lah, aku buat apa yang terbaik lah. So terima kasih. Tengok, kita jumpa lagi. Hey. Hari ni okay, gerak lu. Call it how it is. Hendrix. I promise you, swag. Yeah, baby.